bertanya, Gus, ini ada yang bertanya. Di 01 ada ulama, di 02 ada ulama. Menurut Gus Miftah yang bagus yang satu apa yang dua? Saya jawab. Sing jenengan ngomong jawab satu, saya bilang salah. Jenengan jawab dua, saya jawab salah. Saya bilang, jangan kemudian kita menilai ulama barometernya hanya pilihan presiden. Gimana apa mboten? Awake dhewe niki melu ulama selama-lamanya, pilihan presiden hanya 5 tahun sekali. 01 bagus, 02 bagus. Kalau kemudian Anda bertanya siapa yang paling jelek, kula jawab kula mawon. Jangan menjelekkan yang lain. Di 01 ada ulama, di 02 ada ulama. Mereka-mereka itu orang-orang yang luar biasa. Maka saya bilang, hari ini sudah tidak ada lagi 01, sudah tidak ada lagi 02. Tapi 1 + 2 = 3, Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Senajan nyuwun saya juga tidak sepakat kemudian istilah people power. Mila kula matur, kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Dan bukan satu kebetulan tanggal 22 Mei itu jatuh pada malam nuzulul Quran. Dan bukan satu kebetulan tanggal 22 Mei itu di bulan Ramadan. Ketika orang menjalankan ibadah puasa. Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Supaya kita lebih banyak diamnya, lebih banyak menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Mumpung ini kemudian bulan Ramadan, saniki lah aneh, opo-opo demo wukufe ning Monas, tawafe gelora Bung Karno, lempar jumroe ning Bawaslu, tahalule ning Mabes Polri. Begitu tangkap polisi dicukur ndase lak tahalul niku. Tapi saya salut dengan polisi Indonesia. Polisi Indonesia itu luar biasa. Polri itu luar biasa. Dibalangi watu, sing mlebu ambulan, watune.